Kebocoran pabrik kimia di Cilegon, Banten yang menimbulkan bau menyengat hingga kini masih dirasakan dampaknya oleh warga. Pagi ini sejumlah siswa sekolah dasar mengalami mual, pusing dan muntah hingga dibawa ke puskesmas terdekat. Dua hari pasca kejadian kebocoran pabrik kimia PT Chandra Asri, 4 pelajar sekolah dasar Kepuh Kota Cilegon dilarikan ke puskesmas Ciwandan, Banten. Mereka mengalami mual, pusing hingga muntah sehingga sekolah tersebut diliburkan. Salah satu guru mengatakan saat siswa di tengah upacara, anak-anak minta izin keluar barisan karena sakit. Data puskesmas Ciwandan menyebutkan 40 orang yang terdampak dari bau kebocoran pabrik kimia tersebut. Di upacara, di tengah-tengah upacara itu anak-anak yang ini nih pada izin, katanya bu mual, muntah, katanya gitu. Ya ada juga yang muntah-muntah tapi udah dibawa balik sama orang tua. Oh, berapa orang ibu yang merasa muntah-muntah? Ada satu orang yang udah dibawa orang tuanya, yang tiga ini dibawa ke puskesmas. Yang melakukan penyebaran posko-posko, jadi poskonya kemarin hanya di Gunung Sugih, sekarang sudah tersebar di beberapa tempat lagi. Harapan saya sekolah untuk di wilayah Ciwandan diliburkan karena masih ada beberapa anak ini yang hari ini terdampak. Untuk mengetahui perkembangan terkini kebocoran pabrik kimia di Cilegon, Banten, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Suherdi dari Mapolres Cilegon, Banten. Suherdi, terkait dengan kondisi adanya warga yang terpapar dengan pabrik kimia ini, seperti apa kondisinya saat ini? Ya, hari ini pemirsa, saya melaporkan dari Puskesmas Ciwandan yang tadi sempat ada pelajar yang dilarikan di Puskesmas ini karena alami pusing-pusing dan mual, dan hingga salah satu siswa itu alami muntah sehingga dilarikan Puskesmas untuk dirawat. Dan saat ini kondisinya dua pelajar yang masih di infus untuk kasih suplemen agar tidak lemas. Dan saat ini kondisi di pabrik kimia PT Chandra Asri ini di lingkungan Ciwandan ini masih alami bau menyengat jika ada arah angin ke pemukiman warga. Warga masih mengalami bau menyengat tapi tidak separah dengan kejadian hari Sabtu kemarin, Arjuno. Dan saat ini di Polres Cilegon menggelar konfes adanya hasil penyelidikan dan akibat kebocoran pabrik kimia itu, di saat ini itu dipublikasikan bahwa kenapa bisa terjadi kebocoran di pabrik kimia tersebut, dan masih diperbaikan. Dan pasca terjadi kebocoran, pihak perusahaan akan terus melakukan perbaikan agar tidak bau menyengat yang masih menyebar di wilayah Ciwandan saat ini, Arjuno. Suherdi, untuk saat ini bagaimana dengan penyelidikan polisi terkait dengan apa penyebab dari kebocoran pabrik kimia ini hingga menyebabkan sejumlah siswa mengalami sakit dan mual? Ya, dari hasil penyelidikan dari Polda Banten yang dari kemarin untuk saat ini jadi kompret. Jadi untuk saat ini diduga masih kebocoran yang dari kebocoran pembakaran di cerobong yang pusat di Chandra Asri di pembakaran api. Dan saat ini hasil penyelidikan belum detail untuk di apa hasil kebocoran tersebut. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Suherdi dari Mapolres Cilegon, Banten.